Makasih ya. Sama-sama. Bye. Gila. Dari mana jam segini baru pulang dari kampus? Mama. Dari studio. Baru selesai gambar. Besok kan ada pemasukan tugas. Gelangnya bagus ya. Sayang lupa nyopot. Konser musik, Ma. Terus kenapa bilangnya dari studio? Iya. Maafin Kila ya, Mas. Soalnya kan Mama bilang Kila harus fokus belajar supaya lulus kuliah. Nanti kalau Kila bilang Kila ke konser musik, Mama marah. Kila janji mulai besok Kila bakalan jujur. Jujurnya tuh sekarang aja, gak usah besok. Terus yang nganterin kamu tadi nonton siapa? Yang setiap malam pulang antar jemput cuma sampai depan pos satpam dan gak berani sampai depan rumah? Pantes selama ini gak pernah mau dibeliin mobil, gak mau dianterin sopir ojek, katanya bisa lebih cepet gitu. Ternyata ada Arfan. Mahasiswa yatim piatu yang dapat beasiswa itu, yang bisa ngelukis dan punya cita-cita jadi seniman. Loh, Mama mata-matain aku. Kamu tahu kan apa seniman itu? Baik, lucu, kreatif, menyenangkan. Dia nggak punya masa depan, dia nggak fokus dan dia tidak bermodal. Mama gak melarang kamu jatuh cinta. Tapi kalau dia gak bisa memberikan kenyamanan seperti apa yang selama ini Mama usahakan buat kamu seumur hidup. Mama, cinta itu gak cuma soal materi. Mama dulu juga pikir begitu. Tapi kamu ingat kan? Waktu ekonomi kita sedang goncang dan papa kamu berusaha mati-matian untuk bangkit. Lalu jatuh sakit dan meninggal. Cinta aja nggak cukup. Kita perlu perut kenyang untuk menikmati dan mempertahankan cinta itu sendiri. Tapi Arfan itu bertanggung jawab kok, Ma. Dia yang terbaik untuk aku. Selama kamu tinggal sama Mama, Mama yang tentukan yang terbaik buat kamu. Ma, aku tuh udah gede loh, Ma. Aku tahu apa yang terbaik untuk diri aku sendiri. Dengan membantah Mama, dan itu yang terbaik buat kamu. Aku gak bantah Mama. Tapi dendam Mama sama yang namanya penderitaan bikin Mama jadi terobsesi sama yang namanya materi. Dan Mama tahu, semuanya tuh Mama lampiasin ke aku. Tapi kamu bahagia kan selama ini? Aku bahagia, tapi aku juga temuin kebahagiaan sama Arfan. Kamu salah dalam mengartikan kebahagiaan. Mama yang salah. Are you okay? Kamu serius cinta sama aku? Nikahin aku.
menikahkan engkau dan kawinkan Arfan bin Rusdi dengan Aqilah binti Hamka. Yang mas kawin perhiasan dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahan kawinnya Aqilah binti Hamka dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Sah. Tiap hari naik lantai 3. Gak apa-apa, olahraga. Sampai kita. Sweet. Cerita apa? Biasa aja. Biasa aja? Cuma aku pengen nanti liburan semester pendek, aku mau kuliah semester pendek ya sayang ya. Biar aku cepat lulus, terus nanti dapat kerjaan, terus habis itu kamu langsung lanjut kuliah ya sayang ya. Oke? Bentar deh. Kamu ngambil semester pendek, pengen cepat lulus, atau karena dosen pembimbingnya ganteng? Ih, kan kamu yang paling ganteng, gak ada yang lebih ganteng lagi. Di apa sih? Ini gombal apaan sih? Ya beneran. Kamu belajar gombal dari kamu mana itu? Ganteng sedunia. Satu ya? Oke. Telurnya telur bebek, 4. Siap. Oke, bos. Siap. Saya tunggu sana. Oke. Kasih. Siap.
Berapa? 48, Mas. 48, oke. Mas. Mas. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ayyanul falah. Ayyanul falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu yakin? Anak saya belum siap jadi ibu. Masih banyak yang harus diarahi. Rif, kamu sudah lama bekerja pada saya. Bapakmu almarhum, sampai akhir hayatnya, juga mengabdi kepada keluarga saya. Saya hanya percaya kepada kamu. Tolong cintai, rawat dan besarkan cucu saya seperti anak kalian sendiri. Saya akan tanggung semua biaya hidup dan pendidikannya. Asal kalian berjanji akan segera meninggalkan Jakarta dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Ma, Akila, bayi Kila mana, Ma? Mana bayi Kila? Bayimu tidak selamat. Dia meninggal terlilit tali pusar. Gak mungkin. Kila mau lihat mana bayi Kila. Dia sudah dikubur. Enggak. Mama bisa antar kamu ke kubur. Dia belum meninggal. Enggak. Kila. Bayi Kila. Dengar, Mama. Ini semua karma. Karma dari perbuatanmu selama ini menentang Mama. Dan sekarang saatnya kamu harus menebus semua itu. Setelah semuanya membaik, Mama mau kamu mengejar mimpimu. Kamu harus ke Eropa. Lanjutkan kuliahmu. Itu loh Mas Arif, Bu, sama Mbak Yumna, Bu. Mas Arif!
Bu. Habib. Mas Habib. Ya Allah. Bu, alhamdulillah kalian sampai dengan selamat. Betul. Ya Allah. Habib, kamu tuh kelewatan. Istrimu yang cantik ini hamil sampai lahiran. Kok ibu gak dikasih tahu sih? Biar surprise, Bu. Ibu mungkin dong. Oh, iya. Sini. Masya Allah, namanya siapa, Rif? Baskara. Ya Allah. Artinya cahaya. Assalamualaikum, Baskara. Cepet gede ya, sayang. Biar jadi anak pinter, nanti main-main sama Eyang. Sama aku juga, Bu. Nemenin. Iya. Ayo, yuk kita pulang, yuk. Pak, kampung Lawean ya? Oh iya, Bu. Ayo, Pak. Makasih, Bu. Mas, Mbak Yuna kok bodinya langsing. Jamin apa, toh? Ayo, Bu. Yang jelas, Bu. Bulan ini Yumna begadang terus. Saya begadang terus kok enggak. Kurus-kurus. Bu begadangnya sambil makan bakso. Rif, terakhir disusuin jam berapa? Aslinya enggak keluar, Bu. Iya, Bu. Seret, Bu. Oh, enggak apa-apa. Nanti kita bikinin ayam tajin. Ya, Bu? Siap. Siap, Bu. 86. Ayo, Pak. Monggo. Ayo, jalan, Pak. Kenapa? Mas, Mas sekarang demamnya nggak turun-turun. Ya udah kita ke dokter aja. Yaudah. Aku siapin dulu ya. Iya, Mas. Sayang, Mama. Hati-hati, Nak. Hati-hati, Nak. Iya. Hati-hati ya. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kau masih hidup, sekarang umur kamu genap 1 tahun, Nak. Anakku sayang di surga. Salam buat papa ya. Mama udah besar nih. Bas,
Bas mau minta kado apa sama Allah? Allah, Bas mau Lego. Kayak punya Jordan dan Gemma. Semua teman Bas sudah punya Lego. Ya Allah, tolong ya Allah. Amin. Amin. Kalau Lego nanti ya, tunggu Papa dapat bonus dulu. Oke doki. Tapi sekarang ini dulu. Wow, makasih Pak. Sama-sama sayang. Apa ya? Oh, seneng nggak? Seneng. Sini cium eyang dulu. Selamat ulang tahun cucu kesayangan eyang. Makasih eyang. Kadonya mana? Ayo buka, 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 buka. Apa ya? Apa ya? Selamat. Bas, ayo nanti kita telat. Yuk, yuk Bas, yuk. Kadonya titipin sama Mbak Tun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama? Akila. Akila. Mama. Ma. Mama kenapa, Ma? Bi. Mama kenapa? Itu kata dokter, Ibu. Mama agak kuat. Mama jangan ngomong gitu, Ma. Mama pasti sembuh. Maafkan Kila. Mama kenapa sih? Mama kan udah banyak berkorban untuk Akila. Anakmu masih hidup. Dia ada di Solo. Dia sudah besar dan sehat. Nino. Ada di situ. Namanya Arif. Dia kerja di situ. Tapi udah 3 tahun ini. Mama lepas kontak. Dia memutus rekening yang Mama kirimkan buat anakmu. Ma, Mama bohong sama aku. Kuburan itu, Ma, Mama pisahin aku sama anak aku. Maafin Mama, Akila. Mama pikir dengan begitu kamu lebih bahagia. Mama maklum. Kalau kamu gak mau maafin Mama, maklum. Ya Allah, ya Allah, anakku. Maafin Mama. Cirpong, 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 cir
masih bawa matahari nih. Belum mandi ya. Pas latihan nyanyi, Pa. Lagu apa? Lagu dari sekolah, buat pementasan di Parents Day. Udah bisa lagunya? Belum, Eyang nggak ngerti lagunya. Wong Eyang dikasih tahu lagunya yang Eyang nggak ngerti kok. Ya udah, latihan terus ya. Aku masuk dulu, Bu. Cuplak, cuplak, suwak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kerjaan di kantor hari ini? Ada apa, Mas? Bu Halimah meninggal. Kanker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu tahu dari siapa, Mas? Dari teman di kantor lama. Dia anak buahnya Bu Halimah juga. Kamu udah telepon orang rumahnya Bu Halimah? Sudah. Nggak ada yang jawab. Terus aku coba nelfon ke HP-nya. Tinggal angkat Bibi. Apa katanya? Benar Bu Halimah sudah meninggal. Dan anaknya pulang ke Jakarta. Baik, Ibu Akila, silakan kamarnya di lantai 8, kamar 810, Ibu ya. Makasih. Selamat istirahat, Ibu. Mari, Bu. Benar, benar. Betul, betul. Beb, makan dulu, Rip. Ikono kantin baru, katanya timbulannya enak. Wah, ayo, Rip. Aku skip dulu, Lur. Duh, sekap, skip, sekap, skip. Aduh, bongkok lagi. Hei, kamu itu lama-lama stres, Rip. Kurang piknik. Anakku udah mau masuk SD, Lur. Kebutuhannya makin banyak. Nah, anak baru satu, susah. Aku sepapa, Trip. Ke WC, Lur. Yuk, yuk. Itu kok susah. Mana, 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 mana. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Ya, saya ingin bertemu dengan Pak Arif. Pak Arif yang mana ya, Bu? Arif Nasuha. Ini orangnya. Oh. Bentar ya, Bu. Saya cek dulu. Dengan Ibu siapa? Akila. Ibu Akila. Baik, ditunggu sebentar ya, Bu. Maaf, Bu. Tapi Pak Arifnya udah nggak kerja di sini lagi. Sejak kapan ya, Mbak? Sudah lama, Bu. Ada informasi alamat barunya atau kantor barunya? Maaf, tapi nggak ada, Bu. Dia datang. Mas, pokoknya aku minta sama kamu, kamu jangan buka celah sedikit pun untuk dia bisa bertemu sama anak kita. Baskara. Iya, Baskara, Mas, sama kita. Semoga dia gak datang lagi.
Arif. Pak. Pak, kenapa harus kabur, Pak? Dan kenapa harus bohong segala kemarin? Mbak siapa ya? Please, Pak. Kalau Bapak nggak tahu siapa saya, Bapak nggak akan kabur. Ada keperluan apa kesini, Mbak? Di mana anak saya? Buat apa ketemu dia? Dia anak saya. Saya dan istri saya adalah orang tuanya. Saya mau ketemu anak saya. Tolong. Mbak akan lebih sakit hati lagi nanti. Saat Mbak dipanggil tante oleh anak sendiri. Tutupin pintu cepet. Hah? Ada apa mas? Saya mau nunggu COD. Nunggu di dalam aja bu. Ya, cepetan. Ya, ya. Ya, ntar mas. Pak. Maaf pak. Ya, bu. Mau tanya, kalau rumah Bapak Arif di mana ya? Itu dia. Yang mana? Itu ya nomor 12. Nomor. Makasih, Pak. Ya. Gimana ceritanya? Jadi tadi pas aku mau pulang, aku keluar lift, tiba-tiba Akila tuh datang lagi. Di, aku mau naik lift dan dia masuk nahan pintu lift. Aku jadi bingung mesti gimana. Dia bilang, ya aku udah bilang sama dia, aku ngapain dia? Ingat. Aku juga nggak tahu kenapa dia datang lagi. Aku udah wanti-wanti sama kamu, Mas. Jangan pernah buka komunikasi sama perempuan itu. Aku nggak punya pilihan selain jujur. Dan kamu mengakui kalau Baskara ada sama kita. Dia mau mengambil Baskara. Aku nggak tahu. Dia bilang dia cuma mau ketemu sama anaknya. Bunda, jangan sampai bahas sama ibu dengar. Kita hadapi ini sama-sama ya. Kamu ini ayahnya, Mas. Seorang ayah seharusnya bertahan untuk melindungi anaknya. Dan bukan cuma itu. Kamu seharusnya melindungi ibumu. Gimana kalau ibu tahu, Mas? Kalau Baskara itu bukan cucu kandungnya. Kenapa kalian berbohong sama ibu?
Maafkan kami, Bu. Aku takut Ibu tidak bisa menerima Baskara. Aku takut merusak kebahagiaan Ibu. Jadi Baskara anak siapa? Ibu ingat Bu Halimah, atasan Bapak dulu. Baskara cucunya, Bu. Dia menyerahkan Baskara kepada kami. Tapi belum lama ini Bu Halimah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampuni dia, Bunda. Sekarang Bu Halimah datang, Bu. Dia mau mengambil Baskara, Bu. Baskara cucu Ibu. Jaga Baskara. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siapa, Bu? Siapa, Ma? Bas. Bas, sekolahnya sama Papa dulu ya. Tapi... Ya. Eyang. I love you. I love you, ya. I love you, sayang. Pegangan, Bas. Assalamualaikum. Hati-hati, sayang. Waalaikumsalam. Dadah, Tante. Mbak. Mari masuk. Mbak tega sekali. Saya cuma ingin ketemu. Untuk apa Mbak datang ke sini? Bu, saya ingin ketemu sama anak saya, Bu. Anak yang tidak pernah bersamamu sejak lahir. Tadi saya yang dibilang tega. Tapi lihat siapa yang tega di sini. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Tapi kami, Mbak, kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya. Tadi Mbak lihat kan, dia sehat, dia bahagia, dia punya ayah, dia punya ibu, dan dia punya saya. Tolong, Bu, sekali aja. Dia anak kandung saya. Ada darah dan daging saya mengalir di tubuhnya. Tapi ada keringat dan air mata saya yang menemaninya selama 7 tahun. Thank you.
Saya harus bilang apa lagi supaya Mbak nggak kesini? Saya salah, saya datang begitu aja ke rumah Mas Arief, tapi... Mbak sudah menghancurkan hati kami semua. Maaf, saya terlambat kerja. Mas bisa bayangin gimana hancurnya hati saya ditolak ketemu sama anak saya sendiri. Atau ketika hancurnya hati saya dibohongin sama ibu saya sendiri bertahun-tahun, Mas. Saya bahkan gak dikasih kesempatan untuk kasih nama ke bayi yang saya lahirkan. Baskara. Namanya Baskara. Baskara. Mbak mau ngambil dia dari kami? Saya cuma ingin berkenalan. Saya ingin ketemu, Mas. Beri kami waktu. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Gak punya siapa-siapa lagi selain Baskara. Apa kita sudah mencuri satu-satunya kebahagiaan hidup yang dia punya? Bawa dia kesini, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tante yang kemarin. Iya. Ayo, Bas. Kenalan dulu sama Tante Akila. Kita juga belum berkenalan dengan pantas, Mbak. Akila,
Saya Yumna, mamanya Baskara. Silakan masuk, Mbak Gila. Monggo, Mbak. Makasih, Mbak. Diminum, Mbak. Hari ini rasanya seperti mimpi. Ini lagunya gimana ya? Nanti Bang tahu di. Itu yang bisa saya. Ulangi. Lagi latihan nyanyi. Boleh lihat? Nanti bisa enggak? Oh, ini. Apa yang ku berikan untuk mama? Untuk mama. Nah, benar. Boleh juga begitu nyanyinya. Mau diajari nyanyi? Nanti bisa enggak? Bisa. Kalau mau diajari nyanyi, berarti manggilnya jangan tante. Gimana kalau manggilnya ibu? Kayak ke ibu guru. Okidoki. Okidoki. Gimana tadi panggilnya? Ibu. Bas, gimana kalau latihan nyanyinya sambil jalan-jalan? Maaf, Mbak. Rencananya hari ini kan hanya... Naik mobil gede. Iya, ada AC-nya dingin. Mama. Boleh kan, Pak? Mas kepengen naik mobil gede. Boleh. Yes. Tapi ditemenin sama mama ya. Oke. Yaudah, ganti baju dulu. Ibu tunggu ya, Bas. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Pinter Baskara. Sebagai hadiahnya, Baskara dapat es krim. Yes, boleh kan, Ma? Boleh. Yeay. Yuk, kita cari. Baskara mau rasa apa? Ini untuk tangannya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Eyang! Bapak cucu Eyang, kangennya. Kemana aja sih? Tadi baju nyanyi terus makan es krim. Yuna masuk ya, Mbak. Ya. Sekarang, Bas minta air hangat sama Mbok Tun, terus mandi. Bas juga kalau habis makan es krim, Bas suka batuk. Ya? Adoki. Masuk dalam sekarang. Gak langsung pulang, Mbak? Tadi Mbak Yumna bilang saya masih boleh di sini sebentar. Saya mungkin tidak mengerti dengan apa yang Mbak lalui. Kalau Baskara tetap diasuh oleh keluarga kami, kan cuma Mbak yang kehilangan.
Sementara, kalau Mbak yang tetap ingin mengambil Baskara dari kami, akan banyak hati yang hancur di rumah ini. Sebaiknya Mbak pulang. Baskara harus istirahat. Saya pamit. Sayang, hari ini aku ketemu anak kita, Baskara. Iya, namanya Baskara. Bagus ya? Dia ganteng banget. Mirip sama kamu. Tadi kita makan es krim, nyanyi. Rasanya ini hari yang bahagia buat aku. Sama seperti waktu kita bersama. Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap. Untuk apa Mbak datang lagi? Bukannya kami sudah mengikuti apa mau Mbak untuk bertemu Baskara satu kali? Saya rindu sama Baskara, Mbak. Rindu? Bagaimana Mbak bisa merindukan seseorang yang nggak pernah hadir dalam hidup Mbak? Mbak, tolong jangan bersikap seolah saya ini penjahat yang ingin culik Baskara, Mbak. Pesawatku enggak? Mau? Wow, bagus banget. Ini namanya pesawat tempur. Wah, kalau ibu sukanya naik pesawat. Wow, Bas belum pernah naik pesawat. Bas mau? Naik pesawat sama ibu? Mau. Bas baru aja ulang tahun ya? Kok ibu tahu sih? Bas mau kado apa dari ibu? Aku mau Lego. Okidoki. Yuk sini, kita main yuk. Ya.
Bagus banget. Bas, ayo mandi. Aku mandi dulu ya, Bu. Jadi kamu izinkan dia makan malam di sini? Himna gak tega untuk mengusirnya, Bu. Arif tahu. Himna sudah telepon Mas Aris. Kalian. Ibu juga tidak tega. Tapi ini kan semua demi Baskara. Bu, apapun situasinya, jangan sampai kita mengotori hati nurani kita. Jadi kamu sudah rela? Yumna sedang berusaha untuk pasrah, Bu. Apa yang akan terjadi nanti? Jika suatu hari Baskara tahu kalau kita sudah memisahkan dia dari ibu kandungnya. Ya, ayam goreng masih ada nggak? Masih dong. Baskara itu tidak bisa jauh-jauh dari rumah ini. Mana tiap hari nagih ayam goreng buatan mamahnya. Ibu juga bisa masak ayam goreng nggak? Bisa. Pasti masih enakan masakan ayam gorengnya Mama Juna. Pastilah. Apa? Kenapa, Bas? Tadi Ibu Kila ngajakin Bas naik pesawat. Baskara, ceritanya nanti aja ya. Makan dulu sekarang. Kalau gitu, Ibu Kila pamit dulu ya. Oke. Bas, Ibu besok boleh main kesini lagi nggak? Boleh, kayak tadi jemput ke sekolah dulu. Iya. Boleh kan, Ma? Besok sebaiknya. Silakan, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak, Mas. Bye-bye. Bunga? Jangan tanya dari mana aku mendapatkan kekuatan ini, Mas. Gila. Dadah. Ajak Baskara ke tempat yang seru banget. Mau ikut gak? Mau. Ibu izin dulu Mama. Nanti Ibu aja yang telepon Mama minta izin, ya? Oke, doki. Yuk. Selfie lagi. Ya, pinter. Yeay. Yeay, pinter. Apa? Kita foto lagi. Ada warna abu-abu. Lucu. Tuh, ada kelincinya di situ di dalam. Umpet di dalam, Bas. Hebat. Bas berani. Sini. Aku pengen pintar gambar deh kayak Ibu. Kamu pasti bisa pintar gambar, sayang. Ibu bisa gambar rumah nggak? Bisa. Mau rumah yang seperti apa? Yang besar. Rumahnya mau berapa kamar?
3 kamar. 3? Kok rumah besar cuma 3 kamar? Kan di sini cuma papa, mama, Eyang, sama Skara. Sama satu lagi deh kamarnya. Kamar siapa? Buat Bu Tun. Kamu anak yang baik, sayang. Kita gambar ya. Sebesar ini ya. Tuh, ini besar banget nih. Tinggi. Gini ya. Tuh. Baskara, aku capek. Ya udah, abis makan kita pulang ya. Apa mau ibu suapin? Kamu nggak cocok sama makanannya. Aku kebayang ayam goreng buatan mama. Masakan mama paling enak sedunia. Ya udah, kita langsung pulang ya. Aku mau deh disuapin. Baskara love sama ibu? Karena ibu baik dan juga ibu cantik. Makan lagi. Pinter. Mbak Yumna marah, Mas. Mbak, istri saya tadi ngizinin tapi bukan menyerah sampai semalam ini. Saya nggak mungkin ngebahayain anak saya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siangan, Mbak. Baskara sama papa sama mamanya udah berangkat. Pagi. Pagi. Silakan. Kita bicara. Buatin minum, Bu. Iya, ya.
Apa Mbak sudah merasa bahagia? Entah, Bu. Sepertinya saya belum sepenuhnya bahagia. Karena Mbak belum memiliki Baskara sepenuhnya. Itu tujuan Mbak datang ke sini bukan cuma untuk sekedar melihat Baskara. Tapi Mbak mau merebut Baskara dari kami. Tolong jangan pernah sebut saya ingin merebut anak kandung saya sendiri. Jadi kami yang dianggap sudah merebut Baskara dari Mbak? Setidaknya Ibu, Mbak Yumna, dan Mas Arif sudah 7 tahun bersama dengan Baskara. Sementara saya ibu kandungnya. Tapi saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendoakan saat dia lahir. Mendengar kata pertama yang dia ucapkan. Melihat langkah pertamanya. Dan mengantar di hari pertama dia sekolah. Bukankah kesempatan-kesempatan sekali seumur hidup itu adalah impian semua ibu-ibu di dunia ini, Bu? Jangan berlarut-larut seperti ini, Mbak. Mbak sekarang masih kecil. Mbak, Arif dan Yumna harus segera mengambil keputusan yang terbaik buat Mbak sekarang. Keputusan bukan di tangan saya. Saya cuma bisa berdoa, berusaha. Saya di sini sendiri melawan Mbak Yumna, Mas Arif, dan juga Ibu. Tidak ada satupun yang membela saya. Tidak ada satupun yang peduli dengan perasaan saya. Apa Mbak juga peduli dengan perasaan Yumna dan Arif? Saya saksi. Mereka sangat peduli dengan perasaan Mbak. Mereka orang baik. Saya bicara begini bukan karena mereka semata-mata anak-anak saya. Apa Ibu juga bisa paham perasaan saya? Bertahun-tahun ibu kandung saya sendiri membohongi saya. Yang katanya demi kebahagiaan saya. Saya paham. Saya juga dibohongi anak saya bertahun-tahun demi kebahagiaan saya. Walaupun saya tahu Baskara bukan cucu kandung saya, tapi kasih sayang saya tidak sedikit pun berkurang untuk dia. Juga untuk anak-anak saya. Saya juga, Bu. Meskipun saya pikir anak saya sudah meninggal, tidak pernah berkurang sedikit pun kasih sayang saya kepada Baskara, Bu. Kemana semua ini akan berakhir, Bu? Mana doa-doa kita tertuju. Habis jalan-jalan. Jalan-jalan apa menghindari Akila? Bu. Yumna. Kan
kamu yang bilang. Apapun situasinya, kita tidak boleh mengotori hati nurani kita. Halo. Mbak, Baskara sakit. Demam. Dia ingin ketemu Mbak. Baik-baik, saya ke sana. Aku nggak apa-apa, Ma. Sayang, Bas itu demam. Kan Mama udah ukur panasnya. Bas. Ibu. Lo sakit? Enggak, aku gak apa-apa. Cuma demam sedikit. Bas cari ibu. Bas kirain ibu datang tiap hari. Tapi sayangnya kita kemarin gak ketemu. Bas, ibu tuh kemarin kesini. Tapi terlambat. Basnya udah keburu pergi. Jadi ibu cari kado. Wow, mana kadonya? Ini dia, kadonya. Wow, Lego. Makasih, Ukila. I love you. I love you too. Saya ambil obat demamnya dulu. Bas? Ya. Bas belum makan? Belum. Sebelum minum obat, harus makan. Makan yuk. Yuk. Disiapin dulu ya. Kangen banget sama Bas. Mama. Bas. Duduk sini, Bu. Makan. Enggak apa-apa. Apa-apa? Apa-apa kan, Ma? Oh. Ini untuk Bas? Iya. Bas, mau makan apa? School. Wow. Okidoki. Ya, ayamnya. Terus, apa lagi ya? Ini juga. Ma, susu Bas mana? Susu Bas, Mbak. Saya bukan pembantu. Bunda. Mama. Mama kenapa, Bu? Sayang, gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, Mama gak apa-apa. Yuk makan lagi, yuk. Habis itu minum apa, biar cepat sembuh, ya. Mama gak sayang sama Bu. Sayang, semuanya sayang sama Bu, ya. Mama cuma capek, sayang. Kita ke Mama itu.
pamit dulu ya. Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau diambil Baskara dari kita. Baskara itu rezeki dari Allah. Kepunyaan Allah. Kalau diambil, kita harus ikhlas. Mbak Yumna. Pagi, Mbak. Hari ini di sekolahnya Baskara ada Parents Day. Mbak mau ikut? Baskara nanti nyanyi. Dia ingin Mbak melihatnya. Bapak, Ibu, orang tua murid dan tamu undangan yang saya hormati, selanjutnya kita akan dengarkan persembahan lagu dari anak-anak kelas 1A SD Warga yang akan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Cinta Untuk Mama. Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita semuanya. Thank you.
Cita-citanya Bas juga banyak. Bas selalu cerita sama saya kalau dia pengen jadi pemain bola, pengen jadi pilot. Dia nggak pernah cerita pengen jadi pengusaha atau seniman, Mbak? Saya juga nggak bisa memaksa kehendak Bas. Apalagi cita-citanya. Tapi Bas anak yang cerdas. Saya yakin Bas pasti akan sukses dengan pilihannya. Mbak Yumna, kalau boleh tahu, sekarang usia Mbak berapa? 36. Oh, masih bisa hamil lagi dong ya? Saya memang tidak bisa hamil dari dulu, Mbak. Maaf ya, Mbak. Bas, kamu mau naik pesawat kan? Mau. Nah, nanti kamu ikut Bu Akila ke Jakarta ya? Hah? Iya. Di Jakarta kamu bisa belajar nyanyi, belajar gambar, bisa ke Ancol sama teman Mini. Dan toko mainannya juga lebih banyak di sana. Pulangnya gimana? Papa sama Mama jemput. Pokoknya sampai kamu puas main di Jakarta. Yeay. Mas, Bas, yuk makan dulu. Makanannya udah datang. Ya, ayo Bas. Eh, tunggu. Selfie dulu yuk. Ya, Bas. Nah, itu kamu di atas. Kenapa sih Mama sama Papa nggak ikut ke Jakarta?
Papa kan belum libur, sayang. Mama nunggu papa libur dulu. Kamu pasti senang di Jakarta. Tau-tau lupa deh. Sama mama. Sama papa. Sama Eyang dan Mbok Tun. Bas, jangan nakal ya. Bas harus rajin mandi. Ya. Jagoan mama kan hebat. Bas. Bas, kalau ada apa-apa di Jakarta, Bas harus bilang sama Ibu Kila. Di Jakarta, Ibu Kila mamanya Bas. Mama Bas cuma mama aja. Ibu Kila juga bisa kok jadi mamanya Bas. Bas boleh panggil Ibu Kila mama. Jadi mama Kila. Ya? Sampai ketemu di Jakarta ya, Mas, Mbak, Bu, kami duluan. Kalau sudah sampai, tolong kami langsung dikabarin, Mbak. Baik. Yuk, sayang.
Ruang pertama yang Baskara singgahi memang rahimku. Tapi ruang pertama yang memberikan sentuhan, rasa aman, rasa percaya dan harapan adalah kalian. Papa Arif dan Mama Yumna, kebanggaan Baskara. Sepanjang perjalanan tadi, Baskara terus menangis. Membuatku semakin sadar. Mungkin membawa pulang Baskara ke Jakarta seperti kemenangan bagiku. Namun egoku itu telah membunuh kebahagiaan kalian semua, terutama Baskara. Darah dagingku sendiri. Aku memang ibu biologisnya, tapi dia tentu lebih mengenal ibu yang hadir bertahun-tahun menuntunnya. Ibu yang mengulurkan tangan saat dia jatuh di langkah pertama, dan ibu yang memberikan dekapan beraroma ketenangan. Aku titip Baskara pada kalian, Mbak Yumna, Mas Arif, dan Eyang. Aku sadar, walau jarak memisahkanku dengan Baskara, namun kami masih melihat langit yang sama. Di sana ku gantungkan harapan dan cita-cita Baskara pada kalian. Assalamualaikum. Mama. Baskara. Pada akhirnya, aku ingin mewariskan sebuah cerita kepada anakku, bahwa ada kasih sayang seorang ibu yang tiada batas, hingga rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi kebahagiaan anaknya. Sama
walaupun yang lalu mau mengerti. Namun berat beban di hidupku, biarkan saja, biar saja.